Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak menggelar sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai bagi masyarakat atau pemangku kepentingan dalam rangka menekan angka peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Blitar. Kegiatan sosialisasi yang dihelat pada 23 November 2021 ini dilaksanakan di ruang pertemuan Joglo Jati Malang, Jalan Insinyur Soekarno, nomor 450 Sentul, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Blitar dengan Kantor Bea dan Cukai Blitar, serta menggandeng Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar juga Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur. Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Blitar, Haji Zainal Arifin, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, Tafib Biono SEMM, Kasih Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Blitar, Suryaningsih SHMM, Kasubag Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Sofiatul Solikah SPMM, serta peserta dari kalangan pedagang informal seperti pedagang keliling dan pedagang kaki lima di wilayah Kabupaten Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua Dekranasda Kabupaten Blitar, Bapak Haji Zainal Arifin, Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, Bapak Tafib Tiono SEMM. Yang kami hormati narasumber sosialisasi perundang-undangan bidang cukai dari Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabeanse Blitar dan Komunitas Tangan di Atas Blitar, serta para hadirin sekalian peserta sosialisasi perundang-undangan bidang cukai yang berbahagia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dijelaskan bahwa cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang.
barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristiknya, diantaranya adalah A. Konsumsinya perlu dikendalikan. B. Peredarannya perlu diawasi. C. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Dan D. Pemakaiannya perlu pengorbanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini. 2. Tujuan. Adapun tujuan diselenggarakannya sosialisasi ini antara lain agar masyarakat mengetahui barang-barang yang wajib kena cukai. 2. Agar masyarakat mengetahui tentang manfaat cukai terhadap pembangunan daerah. 3. Agar masyarakat mengetahui sanksi hukum apabila melanggar ketentuan cukai. Diharapkan dari sosialisasi tersebut, masyarakat memahami tentang perundang-undangan cukai yang berlaku dan akhirnya mentaati aturan tentang perundang-undangan cukai, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang memproduksi maupun mengedarkan rokok polosan. 3. Waktu dan tempat. Kegiatan ini diselenggarakan dalam 5 angkatan. Angkatan 1 sampai dengan angkatan 5 yang diawali mulai tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021. Sosialisasi ini dilaksanakan bertempat di Rumah Makan Joglo, Jati Malang, Bintang. 4. Penyelenggara. Kegiatan ini diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar dengan didukung oleh perangkat daerah terkait seperti 1. Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 2. Kantor Bea dan Cukai Blitar. 3. Komunitas Tangan di Atas Blitar. 4. Dinas Kominfo. 5. Bagian Perekonomian. 6. OPD cukai dan 7 peserta sosialisasi. Kegiatan ini diikuti oleh peserta sejumlah 400 orang yang dibagi menjadi 5 angkatan. Masing-masing angkatan sebanyak 80 orang yang terdiri dari pedagang sektor informal seperti pedagang kaki lima, pedagang keliling, pedagang asongan, dan pedagang kecil lainnya yang ada di Kabupaten Blitar. Pedagang sektor informal ini merupakan sektor yang sangat berpengaruh dalam hal penyebaran pita cukai, sehingga sosialisasi perundang-undangan di bidang cukai ini sangat tepat untuk diberikan kepada para pedagang sektor informal. 5. Sumber dana. Sumber dana untuk penyelenggaraan kegiatan ini dari anggaran dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau tahun anggaran 2021. 6. Penutup. Demikian yang dapat kami laporkan. Selanjutnya mohon berkenan yang terhormat Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan ini. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, pada hari ini saya turut berbahagia bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu semua dalam rangkaian acara kegiatan sosialisasi hari ini, yang mana dalam pada hari ini Bapak Ibu akan diberikan materi-materi terkait dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, merupakan salah satu pemasukan negara yang sebagian dananya dikembalikan kepada masyarakat. Saya menyambut baik pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini demi terlaksananya penegakan hukum di wilayah Kabupaten Blitar, di mana masyarakat perlu memahami peraturan perundang-undangan yang ada dalam rangka menurunkan tingkat peredaran barang kena cukai ilegal seperti rokok polos atau yang tidak dilengkapi dengan pita cukai, rokok yang dilengkapi pita cukai palsu, pita cukai bukan peruntukannya, serta rokok elektronik atau vapor tanpa pita cukai. Saya berharap para peserta sosialisasi nantinya dapat menyerap semua ilmu yang telah diberikan oleh para pemateri atau narasumber dengan baik. Dan saya berpesan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Sebagai Ketua Dekranasda, saya berharap para peserta nantinya juga dapat melestarikan
kerajinan Indonesia, utamanya kerajinan yang ada di Kabupaten Blitar. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan melindungi upaya kita untuk menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai di Kabupaten Blitar. Semoga rangkaian acara sosialisasi hari ini dapat berjalan lancar. Sebelum saya akhiri, saya mau berpantun. Karena Ibu Bupati itu setiap mengakhiri sambutan dia selalu berpantun. Maka saya juga mau kalah. Begitu pasar beli cukai, jangan lupa memakai sandal. Bareng-bareng ikut sosialisasi cukai, pulang-pulang siap berantas rokok ilegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini kami akan membacakan sambutan Bupati kita hari ini, yang mana beliau tidak bersara waktu tengah-tengah kita karena ada kegiatan yang tidak bisa dilakukan, sehingga beliau yang sedianya bisa tahu di tengah-tengah kita tidak bisa lalu, sehingga untuk mewakili saya membacakan sambutan. Namun demikian, Bapak dan Ibu sekalian, beliau menitipkan salam hangat buat panjenengan semuanya dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga panjenengan semua diberikan kesehatan, kekuatan ya, dalam situasi pandemi ini. Dan pesan beliau tetap menggunakan protokol kesehatan. Perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, berikut akan kami bacakan sambutan Bupati Blitar, yaitu sambutan Bupati Blitar dalam rangka pembukaan sosialisasi perundang-undangan di bidang cukai Selasa 23 November tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Dekra Nasda Kabupaten Blitar, Mbak Zainal. Yang saya hormati Saudara Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Blitar atau yang mewakili. Yang saya hormati beliau dari Bupati pada kali ini sudah rawo tengah-tengah kita yang akan memberikan pencerahan kepada kita dan juga dari provinsi kemarau biro perekonomian, dari perekonomian jauh-jauh dari Surabaya ke sini, satu untuk panjenengan, kedua kita ini memberikan sosialisasi kepada serta seluruh peserta sosialisasi yang berbahagia, dan juga yang saya hormati oleh panitia dalam rangka kegiatan ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadhan, karena pada hari ini kita masih mendapat berkah kesehatan sehingga bisa mengikuti pembukaan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan cukai tahun 2021. Semoga kegiatan ini membawa manfaat dan barokah bagi kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada Ibu Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan selalu kita nanti-nantikan beberapa besok di hari kiamat. Mengawali sambutan ini atas nama pemerintah Kabupaten Blitar, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaannya kegiatan sosialisasi ini. Selanjutnya, saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta sosialisasi,
Semoga tetap semangat mengikuti kegiatan ini sampai paripurna. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada tahun 2021 ini Kabupaten Bintan tetap mendapatkan alokasi dana bagi hasil cukai tembakau yang biasa kita kenal dengan BPHT-HT yang dialokasikan pada bidang kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum, dan kesehatan. Dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, merupakan salah satu pemasukan negara yang sebagaimana dananya dikembalikan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, dengan kita melaksanakan aturan cukai, berarti telah berkontribusi kepada negara dan masyarakat. BPHT-HT digunakan untuk berbagai kegiatan yang beragam. Salah satunya adalah untuk sosialisasi perundang-undangan di bidang cukai. Saya menyambut baik pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini demi pelaksananya penegakan hukum di wilayah Kabupaten Bintan, di mana masyarakat perlu memahami bagaimana peraturan perundang-undangan yang ada dalam rangka menurunkan tingkat peredaran barang kena cukai ilegal seperti rokok polos atau tidak dilengkapi pita cukai, rokok yang dilengkapi pita cukai palsu, pita cukai bukan peruntukannya, serta rokok elektronik atau vapor tanpa pita cukai. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini kami menyampaikan terima kasih kepada narasumber dari Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur serta Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kabupaten Bintan yang telah memberikan perhatian kepada pemerintah Kabupaten Bintan untuk memberikan materi ketentuan di bidang cukai. Saya berharap kepada seluruh peserta sosialisasi untuk mengikuti dengan baik materi yang disampaikan oleh narasumber, mengingat kegiatan sosialisasi ini penting agar para peserta bisa memahami pengetahuan terkait regulasi ketentuan bidang cukai dan mampu bersinergi bersama-sama memberantas rokok ilegal yang merugikan masyarakat dan negara. Selain itu, dengan diselenggarakannya kegiatan sosialisasi ini, saya juga berharap dapat memperkuat sinergi antara pemerintah Kabupaten Bintan dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Ketua Madya Bintan untuk mencari solusi atas kendala dan permasalahan yang ada, serta dapat meningkatkan memahamkan pelaku usaha terkait perizinan atas peredaran atau penjualan barang kena cukai. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara sosialisasi perundang-undangan di bidang cukai secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga rangkaian acara sosialisasi hari ini dapat berjalan lancar. Sebagai penutup, agar tetap semangat, saya bacakan sebuah pantun. Naik gunung membawa bekal, dibungkus dengan daun jati. Mari kita bersama-sama berantas rokok ilegal agar pajak bertambah, bikin percaya diri. Luar biasa, pantunnya merupakan motivasi untuk kita semuanya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf dan apabila ada kesalahan membacakan sambutan ini. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mulai tahun 2008 sejak pertama kali ditransfer dana JTU di JNT itu selalu di ranking yang pertama, selalu mendapatkan alokasi yang paling besar dibandingkan dengan 16 provinsi lainnya. Jadi kalau di ranking begitu, Jawa Timur ini nomor 1,
kemudian susul Jawa Tengah yang hanya sekitar 700 miliar ya, dan kita 1,9, Jawa Tengah 700 miliar, kemudian Jawa Barat 550-an miliar, NTB sekitar 300-an miliar, kemudian setelah itu Sumatera Utara, kemudian Jogja, dan yang paling kecil itu hanya 10 miliar satu provinsi bagi saya. Padahal di Jawa Timur ini sesuai dengan kewenangan gubernur ya, membagi alokasi DBHJ itu kepada daerahnya, kabupaten kota daerahnya. Ya, jadi di Jawa Timur ini karakternya juga seluruh apa namanya seluruh kabupaten kota di Jawa Timur penghasil cukai hasil tambang semua kecuali satu, yaitu Bangkalan. Jadi ada yang punya pabrik rokok saja, yang ada yang punya tembakau saja, ada yang punya dua-duanya, yang pun penghasil hanya satu yaitu kabupaten Bangkalan. Kalau sekalian yang tidak punya pabrik rokok, tidak punya perkebunan tembakau, nah itu. Lalu sekalian jadi sesuai dengan karakteristik daerahnya, maka sesuai dengan undang-undang bahwa kabupaten kota di wilayahnya semua yang punya tembakau dan yang tidak punya, yang punya pabrik rokok, yang semuanya akan mendapatkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini. Jadi 30% itu diberikan kepada pemerintah provinsi, ya. Kemudian 40% kepada kabupaten kota penghasil. Kalau kabupaten kota penghasil ya tadi itu karakteristiknya punya tembakau, punya cukai, punya pabrik atau punya dua-duanya. Dan yang 30% ke kabupaten kota lainnya. Nah, kabupaten kota lainnya ini kalau diterjemahkan begitu ya tinggal satu itu Bangkalan saja yang tidak punya apa namanya pabrik maupun tidak punya tembakau. Maka kalau 30% ini diberikan kepada Bangkalan, maka porsinya akan sama dengan provinsi, yaitu 518 miliar. Wah, nggak adil dong. Masa yang non penghasil diberikan sama dengan porsinya dengan provinsi? Nah, maka sesuai dengan kewenangan gubernur, 30% ini dibagi rata kepada 38 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Sehingga provinsi 30%, kabupaten kota penghasil mendapatkan 40% plus 30% bagi rata lagi itu. Dan Bangkalan sebagai kabupaten non penghasil hanya mendapatkan bagi ratanya dari 30% kali itu. Bagi ratanya Bangkalan ini 12 miliar kalau sekalian dalam tahun ini. Lebih besar daripada provinsi yang paling kecil menerima di DBHJAT yaitu Kalimantan Tengah, hanya 10 miliar, satu provinsi itu. Dibandingkan dengan Bangkalan, satu kabupaten yang tidak terlalu luas, ya penduduknya juga tidak terlalu banyak, mendapatkan 12 miliar. Itu perbandingannya penerimaan cukai di DBHJAT di beberapa provinsi di Indonesia. Jadi Jawa Timur ini luar biasa sekali, maka karena PDRB Jawa Timur disumbang oleh industri pengolahan tembakau paling besar, maka Ibu Gubernur concern terhadap apa namanya pendapatan ini, pendapatan dari cukai hasil tembakau tadi itu. Makanya itu ada beberapa kebijakan yang diarahkan agar industri yang ada di Jawa Timur ini tidak merasa risau gitu dengan kenaikan tarif kita cukai dengan regulasi-regulasi yang diterapkan selama ini gitu. Dengan tembakau, petani tembakau tetap berproduksi, buruh tani, buruh pabrik rokoknya juga tetap bisa makan dari industri rokok maupun dari apa namanya pertumbuhan tembakau. Maka dari itu beberapa kebijakan gubernur atau di dalam peraturan gubernur maupun saat ini kita sedang menyusun yang namanya peraturan raperda mengenai arah kebijakan perlindungan pertembakauan di Jawa Timur. Cukai itu sebenarnya secara harfiah sama dengan pajak, pungutan, segala sesuatu pungutan itu adalah pajak. Cukai masuk yang mana ya Bu? Ya, jadi pajak itu, istilah pajak itu ada dua jenis. Ada dua jenis di negara kita, pajak tidak langsung dan pajak langsung. Pajak yang langsung itu mungkin lebih dikenal oleh ASN ataupun pengusaha-pengusaha yang memang setiap tahunnya harus membayar pajak penghasilan atau SPT. Kenapa kok disebut pajak langsung? Karena wajib pajak membayar langsung ke kantor pajak. Jadi menghitung, mama saya ya setiap tahun saya menghitung gaji saya berapa, penghasilan saya berapa, nanti disesuaikan dengan aturan di pajak, saya harus bayar pajak penghasilan berapa, itu saya bayar langsung ke Direktorat Pajak. Jadi langsung dari pembayar pajaknya atau wajib pajaknya.
Nah, sedangkan yang tidak langsung itu sebenarnya sama, pajak itu dibayarkan oleh masyarakat sama. Tapi yang tidak langsung itu di apa ya istilahnya, ditalangi. Contohnya rokok. Rokok itu sebenarnya yang bayar pajak lah, yang adalah yang mengkonsumsi rokok. Tapi bukan berarti bapak beli rokok ke warung, setelah itu bapak ke pajak, ke kantor pajak untuk bayar pajak. Tidak, karena di dalam rokok ini sudah mengandung pajak, sudah mengandung pungutan cukai. Nah, jadi ditalangi dulu nih, jadi pabrik rokok, produksi rokok, memesan pita cukai ke kami, kemudian membayar pajaknya, membayar cukainya, ditempelkan di rokoknya, pita cukainya, dijual. Nah, waktu menjual itu mereka sudah menambahkan biaya untuk pajak. Terus yang membayar pajak adalah yang mengkonsumsi rokok, tapi masih ditalangi dulu oleh pabrikan. Kemudian target, kalau yang langsung itu targetnya ini orangnya, subjeknya. Jadi PPH atau pajak penghasilan direktur dengan pajak penghasilan yang pelaksana pasti bayar pajaknya akan beda, karena dari penghasilan sudah jelas beda, karena yang dilihat dari jabatan atau orangnya. Tapi kalau pajak tidak langsung, yang dilihat barangnya, tidak melihat siapa yang mengkonsumsi. Contohnya, mohon maaf, mungkin bapak tukang beca konsumsinya Surya, ternyata direktur juga Surya. Bukan berarti karena bapak tukang beca kan dimurahin aja bayar pajaknya, ataupun kalau direktur dimahalin karena penghasilannya banyak, enggak. Jadi tidak melihat itu kalau pajak tidak langsung. Yang dilihat adalah barang yang dikonsumsi. Siapapun yang mengkonsumsi, kalau dia mengkonsumsi barang tersebut, bayar pajaknya sama. Tuh, bedanya ya. Nah, contohnya lagi, untuk pajak tidak langsung, mungkin yang lebih familiar, HP ya. Nah, HP-nya ada pajaknya, tapi tidak berarti teman-teman beli HP terus membayar ke biro pajak atau kantor pajak, enggak. Karena sudah ditalangi oleh importir. Jadi importir pesan ke luar negeri, terus mau dijual ke masyarakat, itu sudah ditambahkan harga sesuai dengan pajaknya barang tersebut. Hari ini hari Selasa, tanggal 23, di ujung tahun 2021, di mana di Perindad melaksanakan sosialisasi kaitannya dengan cukai, yang disosialisasikan kepada seluruh masyarakat, utamanya kepada pedagang informal, yang mana kegiatan ini dihadiri oleh beberapa narasumber, baik provinsi dari Biro Perekonomian, juga dari mana itu cukai, yang hari ini sudah memberikan sosialisasi kepada para pedagang informal. Peserta kurang lebih ada 400-an ya. 400-an itu terdiri dari pedagang informal. Dan itu akan dilakukan beberapa gelombang, tidak hanya satu kali saja, karena mengingat pada saat ini kan kita masih pandemi, fokus tetap kita laksanakan, jumlah peserta setiap hari yang kita sosialisasikan harus kita perhatikan sekali, dan juga tempatnya kami juga tidak memilih tempat yang tertutup, ini memiliki tempat terbuka agar supaya penyebaran virus corona itu tidak akan terjadi pada kegiatan kita. Kenapa pedagang informal? Iya, karena pedagang informal itu adalah pedagang-pedagang yang berjualan rokok, utama seperti itu. Nah, agar supaya ketika mereka berjualan itu sadar, apabila ada yang menawarkan atau mengajak berjualan yang tidak bercukai, mereka mau menolak karena paham sekali setelah disosialisasikan bahwa cukai merupakan suatu potensi pendapatan negara yang itu nanti akan dikembalikan kepada masyarakat. Untuk kegiatan sosialisasi hari ini, peserta dari pedagang informal dan kebanyakan memang dari kaki lima yang juga menjual rokok di tempat jualannya mereka. Ini sangat bagus sekali dan tepat sekali sasarannya, karena mereka adalah bagian dari yang perlu mendapat edukasi tentang pengertian rokok ilegal. Nah, dari kegiatan ini kami mengharapkan mereka lebih paham dan mereka bisa menjelaskan ke
pelanggan mereka ataupun sales yang akan menitipkan rokok ilegal ke mereka bahwa mereka tidak akan menjual rokok ilegal seperti itu. Dan untuk sekitarnya, untuk lingkungan sekitarnya, mereka juga mempunyai peran untuk menyampaikan informasi ini. Dengan itu, kami berharap penekanan peredaran rokok ilegal bisa dicapai ataupun malah tidak ada lagi peredaran rokok ilegal khususnya di Kabupaten Blitar ini. Untuk masyarakat umum, peran yang kami butuhkan adalah mulai saat ini jangan mengkonsumsi rokok ilegal. Itu yang penting. Kalau mereka semua tidak mengkonsumsi rokok ilegal, maka peredaran rokok ilegal di, khususnya di Blitar ini, di Kabupaten Blitar, itu akan punah dengan sendirinya dan mereka akan tidak bisa beredar lagi. Dan masyarakat bisa membeli rokok yang legal dengan harga murah, juga masih banyak yang beredar di Blitar ini yang legal dan harga murah. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah Kabupaten Blitar dengan Bea Cukai Blitar untuk mencari solusi atas kendala dan permasalahan yang ada, serta agar dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait perizinan atas peredaran atau penjualan barang kena cukai.